ini safety pengaman ya, walaupun bahasa sedikit nggak apa-apa. Panik. Kita nggak mau. Nggak mau. Aku gendut dulu. Hai guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini aku lagi ada di Pinterang. Kartanya pantai ini sangat terkenal dan lagi viral. Banyak peminatnya yang pergi ke sini, guys. Itu namanya Pantai Amani. Nah, di sini tuh katanya kalau misalnya kita mau ke pantai, kita harus sewa gazebo dan juga kita bisa pilih ikan di sini, guys. Katanya ikannya segar-segar. Yuk ikutin aku. Nah guys, di sini kita bisa pilih ikan. Ikannya tuh langsung diambil, nah seger-seger nih. Tuh, ada balai apa? Ada daging. Coba di sebelahnya. Nah, ini nah. Dia per bungkus kan enggak tahu juga sih, guys. Tapi kalau misalnya enggak habis nanti bisa dibungkus kok. Di sini ramai banget ya, penduduknya banyak yang ke sini karena di tempat wisatawan, guys. Tuh, di sini ada apa lagi, Mak? Buka, Mak. Ikan gede, ikan besar. Ikan besar. Nah, di sini ada ikan raksasa ya. Bentar, ini Bunda, kita yang punya, Bunda. Siapa nama kita? Rusmini. Ibu Rusmini ini yang punya, guys. Mantap. Iya. Ini enak gak masakannya? Enak sekali. Enak sekali. Bisa digoreng? Bisa dimasak, bisa dibakar. Aha. Bisa digoreng tepung. Yang kering. Kalau untuk rekomendasi apa? Favoritnya orang Sulawesi? Banyak, ikan masak. Biasanya diapain? Dimasak atau digoreng, dibakar? Iya. Digoreng, wah mantap, ini kayaknya penasaran deh nih guys. Wih, besarnya ikannya, ini sudah raksasanya sudah, guys. Nah, kita cobain ikan apa nih, guys. Pokoknya stay tune terus karena ini kita bakal nyobain, kita mau masak apa aja bisa di sini, guys ya. Buat kalian stay tune. Nah guys, sekarang kita sudah sampai dan di sini gazebonya lengkap ya. Kita mau pilih di mana aja bagus. Tapi memang kan habis lebaran di sini tuh ramai banget, guys. Kalian bisa lihat, wow, keren banget tuh tempatnya seperti ini, guys. Bisa tidur-tidur. Ini pengunjungnya udah banyak banget ya, guys. Wih, ada musiknya, ada tempat karaoke-nya juga, guys. Keren parah sih. Tapi ada yang bawa dari luar juga kayaknya, enggak sih. Nah, oh my god. Kita bisa naik perahu juga di sini. Oh, ada TV-nya juga, guys. Ternyata, guys. Keren banget ya. Tuh, lihat, guys. Wah, kaget banget aku ternyata di sini pantainya bersih banget ya, guys. Ini aja ya, jam-jam 12 banyak banget pengunjung ke sini, guys. Ini aku pakai kacamata. Wih, keren banget ada TV-nya, guys. Jadi sepanjangan ini semuanya ada tempat-tempat penyewaan ATV, ada penyewaan apa sih namanya? Ban tuh. Ini ada adik-adik kita juga lagi berenang, guys. Keren parah sih. Ada banana boat juga tuh, ada banana boat, ada. Nah guys, di sini tuh ada penyewaan ATV. Jadi kayak penyewaan ATV itu per 20 menit itu di harga 50.000. Nah, kayak di belakang aku ini kan. Terus tuh di sini juga ada naik kayak banana boat, ada fasilitas banana boat itu 25.000 kalau nggak salah ya per orangnya. Nah, nanti aku bakal nyobain ATV-nya gimana rasanya naik ATV daerah pantai karena aku juga belum pernah, guys. Di sini ada gazebo, semuanya lengkap ya. Di sini juga baju-baju pantai banyak banget. Lihat pengunjung ini semakin siang semakin panas. Coba teman-teman lihat, itu ada yang main kayak banana boat yang terbang-terbang itu loh, guys. Lucunya itu 25.000 per orang. Seru banget, guys. Lihat, banyak banget pengunjung di sini. Gila tuh, banyak rombongan dari jauh-jauh tuh, coba lihat. Nanti terbang-terbang gitu, guys. Keren banget. Keren banget, luar biasa, guys. Pokoknya pantainya bersih juga, Pantai Amani. Nah, buat kalian yang datang ke daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kalian jangan lupa ke Pinterang di Pantai Amani. Fasilitas lengkap, pantai bersih, dan untuk harga-harganya juga terjangkau. Tapi aku kasih ingat, guys, jangan lupa kalian bawa topi, bawa kacamata, bawa baju ganti, karena di sini pasti kalian rugi kalau nggak misalnya nggak nyobain pantainya. Tapi ini panas banget, guys. Tuh, lihat guys, terbang-terbang kayak gitu, rame banget loh, guys. Nah, sebelum kita mulai main game-gamenya, kita makan dulu yuk sambil ditunggu masakannya. Guys,
kita mau makan siang. Jadi kita nanti sebelum keliling kita mau makan siang dulu. Nah, makanan kita hari ini ada ini, guys. Di sini bisa pas pesan makan sepuasnya. Tuh ada ikan. Ada ikan bakar, terus di sini juga ada sambal, ada udang. Tuh enak banget ini sama sepupu-sepupu aku, guys. Terus ada bapak aku, ada tante aku juga lah, tante. Ada om aku juga, halo om. Dadah dong. Halo, ini om aku, guys. Tuh, bapak, mantap. Guys, sekarang kita bakal naik, bukan banana boat sih, dia lebih tepatnya seperti perahu. Nah, untuk naik perahunya ini, satu orang tuh 30.000. Nah, yuk, tuh guys. Ayo. Guys, ini aku sangat estetik banget bakal naik ini, seru banget. Ini bisa kita request kecepatannya bisa rendah ataupun apa laju. Nah, ini kita bakal naik yang perahu ini, guys. Seru banget, Asia. Ayo, guys, aku penasaran banget nih gimana rasanya ya. Aku pengen paling depan. Jadi di sini sudah dilengkapi sama parasutnya ya, baju parasutnya. Seru banget ini, aku sangat estetik banget dengan adik sepupu aku semuanya, tante aku, kita bakal naik. Seru banget. Nah, ini kita naik. Naik kah? Oh, dihilangkan dulu airnya, guys. Nah, ini safety pengaman ya, walaupun basah sedikit nggak apa-apa. Panik. Kita nggak mau. Kurang lebih sama kayak pantai yang ada di Balikpapan. Nah, buat kalian jangan lupa mampir ke sini. Jangan lupa
men. Tau gak sih perjalanan aku ke sini tuh jauh banget, Ger. Itu sekitar 3 jaman. Dan sekalian aku ketemu sepupu aku juga yang ada di Pintan ini. Keren banget. Pokoknya buat kalian, thank you so much. Stay tune terus ikutin vlog aku selama di Sulawesi. Dah!